Jogja ditetapkan menjadi destinasi terfavorit untuk wisatawan domestik, ya, terfavorit. Lebih dalam lagi, kalau kita melihat lagi, ada destinasi favoritnya yang sekarang masih fenomenal itu adalah di Malioboro. Itu destinasi terfavorit untuk wisatawan domestik. Ya, kita melihat daya tarik dari Malioboro cukup besar sekali. Narasi dan storytelling terus akan kita bangun karena akan bisa memberikan ambient atau memberikan aktivitas yang lebih menarik di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Melalui kegiatan ini, pariwisata diharapkan dapat menggeliat dan semakin memajukan perekonomian di sektor pariwisata serta dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, length of stay, dan belanja wisatawan di Kota Yogyakarta. Kami harapkan Jogja Vaganza ini dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan semoga membuahkan hasil yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian serta dapat memberikan dorongan bagi pergerakan ekonomi masyarakat berbasis pariwisata. Kalau menurut saya ini bagus juga ya, karena dari pihak buyer yang dari luar kota jadi tahu dari Jogja itu apa aja yang bisa dijual atau ditawarkan ke calon-calon wisatawan yang mau ke Jogja. Sepertinya daerah-daerah Tugu itu bagus, sama Malioboro, sekitar Malioboro itu juga lumayan bagus untuk wisata malamnya.